daripada dua tonggak utama negara yang besar, iaitu daripada pimpinan UMNO dan juga pimpinan PAS yang diberi oleh Allah SWT mandat ditakdirkan memimpin bumi ini dengan kerajaan baru, kerajaan PM, maka diberikan peluang untuk kita MDP, Majlis Perwakilan Penduduk, dipegang oleh gabungan di antara PAS dan UMNO. Di tempat ini daripada Encik Bahrin, Tuan Haji Bahrin sebagai pengurusi MDP dan digabungkan dengan PAS daripada Wakil PAS Encik Razali, maka terbentuklah satu gabungan yang baik. Walaupun kita telah pun bertegang bukan lama, tapi saya membangun membangun di 40 lebih. Jadi kami dari sebaru kita melihat bila ada usaha untuk menyatukan masyarakat yang dominan ini, maka itu jalan yang terbaik. Bila masyarakat yang dominan ini berjaya disatukan dan sekarang kita nak bawa bersatu pula untuk disatukan, maka dia membentuk masyarakat yang kukuh dan kuat. Masyarakat yang dominan yang kukuh dan kuat, maka masyarakat yang minoriti tidak perlu risau, kerana masyarakat ini akan dibawa atas nama Allah SWT. Kami PAS, kita berjuang atas landasan Quran As-Sunnah, membawa ajaran Allah SWT. Setiap inci bumi ini bertakdir dengan agama. Maksud dengan agama, setiap manusia kembali kepada agama masing-masing, maka terciptalah keamanan. Walaupun di kawasan PDR ini, kita tengok tadi disebut oleh pengurusi tentang isu-isu sosial, maka itulah keutamaan kita, kembali kepada agama. Bila kembali kepada agama, maka golongan minoriti, kaum India, kaum Tionghoa tidak perlu merasa risau, kerana PAS di Kelantan telah pun membuktikan hampir 30 tahun sebesar-besar patung Buddha di sana. Di seluruh Asia Tenggara paling besar di Kelantan. Kita tidak memberikan tekanan pada mereka, bahkan beri kutukan lagi. Bil Hindu ada ikon di sana. Sebab kutukan tak dikena banyak, maka dibuat ikon. Maka itulah contoh, memang ceramah ni dalam politik. Sebab kita ialah orang politik, walaupun saya berkhidmat dengan Yadim, dan pada hari ini kita bawa segala sumber yang ada untuk beri pada masyarakat pada hari ini. Di bawah pimpinan Tan Sri Anwar Musa daripada UMNO telah memberikan satu petunjuk yang sangat baik. Saya terlibat sebagai lembaga penasihat JDKL. Tan Sri Anwar Musa telah pun memberikan suatu arahan yang sangat-sangat jelas, memberikan utama kepada rakyat, iaitu semua perkara-perkara melibatkan premis di bawah JDKL diberikan moratorium tanpa bayar, duduklah kedai-kedai dan sebagainya di bawah JDKL tanpa bayar. Walaupun JDKL semakin susut pendapatan, biar kerajaan yang susut pendapatan, asalkan rakyat dapat dibela. Rakyat dapat dibela. Dan baru-baru ini kita buat belanjawan 2021, maka kami penasihat JDKL telah pun memberikan kelulusan, dan kita minta supaya perkara melibatkan sosial ekonomi, melibatkan sosial, dan perkara ini mesti perkara yang diberikan perhatian. Dan dalam bajet 2021 yang telah diluluskan di Parlimen, Kementerian Pertahanan, dalam DBKR punya bajet, semua melibatkan pembangunan, kita pun 50%.